Selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia. Wah kakak bunda, hari ini ada 4 tas ya. Seperti biasa edisi di pagi hari ya. Tas-tas brand-brand Korea ya. Ada juga brand Europe, US yang keren-keren pokoknya kakak bunda ya. Aku kasih harga the best aja, oke? Okay? Aku mulai dari yang pertama kakak bunda. Ini ada tas warna merah ya. Ada tas warna merah. Dia bahannya suede mix dengan kulit ya. Dia punya panjang di 29, panjang 29, dia punya tinggi di 24 ya. 29 dikali 24. Kita lihat dulu nih. Bagus ya kakak bunda bentukannya, looknya ya. Ini bahannya bahan suede ya kakak bunda, bahan suede. Terus ini mix dengan kulit. Jadi setiap fetter, setiap list-listnya kakak bunda, dia pakainya kulit ya. Warnanya itu warna merah, merah-merah agak gelap ya, merah tua ya. Oke, dia bisa dijadikan shoulder bag ya, bisa jadi shoulder bag kakak bunda. Atau misalnya kakak bunda mau dijadikan handbag ya, tas-tas tenteng gitu kan. Ada beberapa bunda-bunda, kakak-kakak yang gak begitu suka ya modelan sling. Nah, ini aku rekomen nih, lucu banget ya. Ini untuk bagian depannya kakak bunda ya, semuanya masih aman ya, masih aman. Ini lekuk-lekuk biasa ya kakak bunda ya, namanya juga ketimpaan gitu ya tuh ya. Nah, tapi nanti ini kalau misalnya diisi barang mah balik lagi ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut, semuanya masih aman ya kakak bunda ya, masih tergolong aman. Dia punya HW juga, pemakaiannya pemakaian wajar ya. Oke, aku lanjut kakak bunda ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berkancing ya. Kancingnya juga masih aman banget ya, kancingnya aman. Oke, nah ini untuk bagian dalamnya kakak bunda ya. Dia lengkap dengan tiga ruang, satu ruang, dua ruang, di tengahnya ada ruang juga ya. Satu ruang lagi kakak bunda, di tengahnya dia lengkap dengan satu ruang berzipper ya. Untuk bagian dalam dia bahannya bahan furing ya, furingnya juga masih tergolong aman dan bersih. Oke, siapa yang mau kakak bunda si tas warna merah cakep ini, merah tua ya, aku kasih the best price aja ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, aku kasih di 150 aja, ini udah aku sell ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, aku lanjutkan lagi. Nah, ini kakak bunda ada tas ala-ala Korea ya. Ini kayak vintage gitu, warnanya warna hitam. Dia punya panjang di 22, dia punya tinggi di 18 ya. 22 dikali 18. Tuh, dia bahannya sudah full kulit ya kakak bunda. Ini kulitnya sudah kulit asli, tapi dia bahannya yang Saviano ya. Kulit asli Saviano, jadi dia agak lebih kaku untuk si kulitnya ya. Ini untuk bagian depan ya, masih aman banget ya. Dia lengkap dengan tali panjang kakak bunda ya. Jadi dia modelannya modelan sling. Tuh, dia modelnya modelan sling. Ya, ini bisa diatur ya. Bisa diatur untuk si panjang pendeknya kakak bunda ya. Kalau misalnya mau diatur, dia di bagian kiri dan bagian kanan ya. Biasanya kan dia di bagian strap ininya nih ya. Nah, kalau khusus yang ini dia bagian kiri dan ada bagian kanannya ya, untuk di adjust. Oke, semuanya bagus banget. Bau kulit nih kakak bunda, nanti kalau terima kakak bunda iseng-iseng aja agak diendus-endus gitu ya. Ini bau kulitnya kulit asli ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut, dan lipetan-lipetannya semuanya masih tergolong aman ya. Masih cakep banget ini kakak bunda. Dia punya tali panjang juga masih aman ya, tali panjangnya juga masih aman, bisa diadjust. HW-HW-nya juga masih aman ya, masih celing lah untuk barang second ya kakak bunda. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bukaannya kakak bunda tolong diperhatikan ya. Ini tinggal ditarik ke atas begini. Nah ya, celik gitu ya kakak bunda. Dia otomatis akan terbuka ya. Dia otomatis akan terbuka. Oke, aku keluarin dulu kakak bunda untuk isiannya ya. Nah, untuk bagian dalamnya dia ada satu ruang,
ya, satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Untuk bagian tengahnya kakak bunda, dia dilengkapi dengan zipper ya. Jadi ini lebih aman kalau ada zipper. Oke, zippernya masih cakep ya. Di bagian belakang ada ruang lagi, ini lumayan banyak ruangannya ya. Tapi yang dikasih zipper, yang ada zippernya itu hanya di bagian tengahnya aja. Nah untuk bagian dalamnya itu bahannya full kulit kakak bunda ya. Untuk bagian dalamnya itu dia full kulit. Jadi aku bisa katakan ini dia kulitnya kulit tunggal ya. Kulitnya kulit tunggal. Tuh sampai ke bagian dalam ya. Oke, siapa yang mau kakak bunda, ini aku bilang kayak Celine ya. Tapi ini lebih vintage lagi, lebih unik. Dia bahannya sudah full kulit asli ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, aku kasih the best price. Kakak bunda harus gercep ya. Aku kasih di 280 aja deh untuk tas secantik ini ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak chat ke admin. Oke, aku lanjutkan lagi. Ini ada Eichner ya, ada Eichner. Dia bahannya bahan kanvas kakak bunda ya. Dia punya panjang di 30, dia punya tinggi 21. Biasanya Eichner aku ketemunya semua full kulit ya, genuine leather. Ini juga genuine leather kakak bunda, tapi bagian depannya, bagian badannya itu bahannya bahan kanvas ya. Ini bahannya bahan kanvas. Oke, tuh kakak bunda bisa perhatikan ya, semua dia embosannya sudah Eichner ya. Dia paling agak ada pemakaian lah ya, kelihatan agak kotor-kotor sedikit kakak bunda ya. Dia pemakaian, namanya second ya. Kelihatan ya kakak bunda ini second ya. Tuh, dia ada pemakaiannya ya. Nah, bagian depannya kakak bunda bisa perhatikan, dia sudah ada logo A ya, A Eichner ya. Nah, untuk bagian list-listnya di bagian pinggir-pinggirnya, bagian sudut kaki-kakinya itu semua bahannya kulit. Ya, jadi dia aku bilang mix ya, ada yang kulit, ada yang kanvas punya. Ya, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Ya, bagian bawah, kaki-kaki semuanya masih tergolong aman ya. Ini modelannya modelan shoulder ya, kakak bunda, model shoulder. Oke. Kalau misalnya dipakai dia looknya seperti ini, model shoulder ya. Shoulder bag. Tuh lucu kakak bunda yang suka dengan tas-tas vintage, apalagi Eichner. Kalau yang vintage itu sudah ada ciri-ciri otentiknya ya kakak bunda. Nih kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, bagian luar kita lihat sudah tergolong aman ya kakak bunda ya. Dia punya HW juga, pemakaiannya wajar. Aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berzipper ya. Aku keluarin isiannya. Nah bagian dalam dia furingnya semua A ya, Eichner nih. Puring-puring semua Eichner ya, masih tergolong aman banget ya. Di sininya kakak bunda sudah ada logo A Eichner. Di sini tulisannya Made in Italy ya, Made in Italy. Ini plat besi Eichner ya, dia sudah ada pemakaian di sininya, Made in Italy ya Eichner. Di bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berzipper, dia punya zipper sudah Eichner ya. Oke, siapa yang mau, ini sudah ciri-ciri otentik Eichner ya kakak bunda. Yang mau gercep kakak bunda ya, ini buat dipakai sehari-hari, lucu ya, keren ya kakak bunda tuh. Ya zippernya aman ya, zippernya aman tuh ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, si Eichner ini aku kasih di harga 470 aja deh ya. Ini sudah ciri-ciri otentik Eichner ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, wow, sebelum aku ke tas yang terakhir ya kakak bunda ya. Seperti biasa nih buat bunda-bunda, buat kakak-kakakku sayang yang belum beli balsam untuk perawatan tas-tasnya di rumah nih. Mumpung aku masih ada persediaannya ya. Ini ukurannya di 50 mili kakak bunda ya. Segini aku jual hanya di harga 75.000. Kegunaannya apa aja kakak bunda ya? Bisa jadi pembersih ya. Terus misalnya untuk kulit-kulit yang apa namanya, kulit-kulit gajah gitu kakak bunda ya. Ini bisa glowing si kulitnya ya. Terus supaya dia anti jamur, anti bakteri, kakak bunda bisa dikasih si balsam ini ya, supaya lebih glossy. Dan ini kalau kena tangan ya kakak bunda, ini aman ya. Jadi nggak ada bahan kimia berbahaya. Pokoknya ini semua terbuat dari bahan-bahan alami kakak bunda ya. Terus kalau misalnya kakak bunda mau pakai ini, pakai ada sponge-nya ya, atau misalnya mau pakai tisu atau lap juga bisa ya. Ini mumpung persediaannya masih ada, balsamnya udah benar-benar menipis ya. Aku kasih hanya di 75.000 ya, 50 mili. Ini bisa digunakan 3-4 bulan ya. Oke. Kalau ada yang mau kakak bunda bisa langsung chat ke admin ya. Ini yang terakhir, CMCM ya, CMCM. Modelannya dia model sling ya. Bisa dijadikan dua look ya. Dia bisa jadi shoulder bag, oke.
bisa jadi shoulder bag seperti ini kakak bunda ya, atau misalnya kakak bunda mau jadikan sling juga manis. Nah si balsam tadi kakak bunda ya, untuk kulit-kulit seperti ini ya, itu bisa ya. Nih ini aku tadi udah balsemin, kakak bunda bisa lihat ya, dia glowing ya, glowing ya tuh. Kan kadang kalau misalnya tas-tas kulit yang udah kelamaan ditaruh di lemari nggak pernah dipakai gitu, atau misalnya kena apa gitu ya, kalau mulai jadi kering kan. Nah kering itu nanti lama-lama even dia kulit asli kakak bunda, dia bisa kikis loh, bisa crack, bisa kikis. Nah itu harus dikasih pelembab setiap harinya, nggak usah setiap hari sih, mungkin seminggu sekali ya kakak bunda iseng sambil nonton TV gitu ya, dikasih balsam. Nah supaya dia lebih lembut gemoy gitu kakak bunda ya. Tuh mumu masih ada ya. Oke, aku lanjut dulu untuk spill si MCM ini kakak bunda ya. Oke, tadi aku udah kasih tunjuk ya pemakaiannya, dia bisa dua look, bisa shoulder, bisa sling bag ya. Dia lengkap dengan rantai-rantaiannya bawaan ya kakak bunda. Nah untuk bagian depannya kakak bunda bisa perhatikan, dia sudah embosan semuanya MCM ya, sudah embosan semua MCM. Di bagian tengahnya kakak bunda bisa lihat ya, dia sudah ada HW-nya, brandnya MCM ya, MCM, MCM ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, ada satu ruang dia punya bahan suede furingnya ya, semua masih aman kakak bunda, aman, cakep banget ya. Terus kalau untuk HW biasa warnanya pasti ada penurunan warna ya, pemakaiannya tapi pemakaian wajar aja ya. Oke aku lanjut ya kakak bunda untuk ke bagian dalam. Nah kalau untuk MCM ini kakak bunda, dia dipencet nih di bagian tengahnya sini. Nah dia otomatis akan klub terbuka gitu ya kakak bunda ya. Oke, nah untuk bagian dalamnya ya, bagian dalamnya dia ada satu ruang, di sininya juga ada ruang lagi berzipper, zippernya sudah MCM. Di bagian depan ada ruangan lagi ya, dia berkancing ya. Bahannya bahan suede, dia lengkap dengan plat besinya, ini MCM Munchen ya. Minusnya paling dia kotor ya, ada kotor pemakaian di dalam nih. Ya tuh, dia minusnya itu aja. Tapi ini dibersihin aja kakak bunda, dikasih Biclean juga dibersih kok. Ya tuh, tapi bagian sininya dibersih. Bagian dalam zipper, ntar aku buka dulu. Bagian dalam sini dia bersih ya. Ya minus pemakaian di bagian dalam itu aja ya. Oke tuh kulitannya semua masih aman ya, di sininya nggak ada yang crack, nggak ada yang kikis, semuanya aman. Nanti aku bantu bersihin lah kakak bunda ya. Siapa yang mau, ini udah ciri-ciri otentik ya kakak bunda, MCM-nya lucu banget, MCM Munchen ya. Kalau ada yang mau aku kasih di harga 520 aja ya, 520 kakak bunda. Yang mau bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Wah kakak bunda ya, yang mau langsung bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Jangan lupa balsem mumpung persediaan masih ada ya. Harganya hanya di 75.000 ya kakak bunda, bisa bertahan di 3-4 bulan pemakaian ya. Oke, terima kasih banyak kakak bunda ya, selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih semuanya, selamat pagi, dadah.